sekarang putih. Mantap. Pakai sepatu ya. Ini mau ke IJS. Ini berapa ini ukuran? Itu kalau ukurannya di itu sih. Nah, ini cabut dulu nih, ganti. Oke, Van Halen Storm, warnanya persis banget. Coba dulu ya Pak, yeah. Di depan. Ikut Pak. Kalau sini besar, sampai sini Pak. Oh sini, nggak bisa naik atas ya? Takutnya ini ya Pak nanti. Iya. Oke, soalnya ini pendek ya dia. Iya. Oke. Ini berapa sih Pak? 5339 belakangnya. Ini. Oh iya, apa? Standar ya. Oke. Sekarang oh ini maksimal berarti Pak. Iya. Oke, nomor 4 ya itu ya. Nomor 3 lah paling ya. Takutnya ininya nanti. Siap-siap. Ekstra dia nanti. Oke, kita tes dulu Pak. Putar-putar sini. Ya. Wah. Jumat Pak. Sini aja. Enak banget nih. Muter-muter masuk ke dalam dulu.
Yui. 175. Enak. Enteng banget. Shiftingnya pun enteng. Launcher ya. Nih. Wah, enak banget. Kayak presisi banget gitu ya. Kayak SRAM. Tapi kalau SRAM kan keras. Tapi ini enteng banget ya, namanya Shimano kan. Meskipun Tiagra flat bar, tapi udah enak nih, teman-teman. Oke, masuk sekali lagi. Enak banget pakai flat bar. Ini style saya beneran nih kalau main MTB, main Sally. Soalnya emang sebenarnya enak pakai flat bar gitu ya, teman-teman. Mantul. Wah. Oke, saya balik ke sini lagi. Setelah pulang karena hari ini hari Jumat. Enggak benar waktu. Ini kenangan nih, sampai jumpa dulu nih. Mantap. Soalnya lebih kalau saya kromoli itu lebih ini Pak, lebih ngisi gitu. Iya, betul. Buat ini digenjot. Oke, saya mau sekalian balik. Iya, Jumat. Pak, ya. Makasih banyak ya. Oke teman-teman, saya langsung check out sekalian. Wah mantep nih, Storm. Finish line baru nih, Chromoly. Asik. Wah. Oke, thanks Pak Leo, JS. Saya langsung balik karena keburu Jumatan. Penyesuaian dulu nih dengan Chromoly, teman-teman. Beda ya rasanya megang drop bar, setelah itu megang flat bar. Ya pastinya lah ya. Tentunya ada perubahan. Lebih leluasa, lebih apa ya? Lebih pede kalau saya pegang flat bar dibanding drop bar. Karena kalau drop bar sendiri dia lebih rapet. Jadi kayak lebar bahu gitu ya, teman-teman ya. Diameter panjangnya bahu itu berapa sih? Nah, kalau drop bar itu malah lebih rapat dan lebih bungkuk, seolah-olah dia condong ke depan karena memang ini kejar air. Kalau flat bar ya gitulah ya, bisa untuk santai, bisa untuk ngebut juga. Dan flat bar pastinya lebih aman untuk saat turun gunung. Mantap. Hulda dulu. Oke teman-teman, videonya langsung saya close. Jadi ini cuman test ride, enggak test ride sih, tuker sepeda. Bisa dibilang new bike day juga. Jadi ini ganti Storm, sama-sama Evenhorn tapi Storm ya. Dari Blast ke Storm. Nah, nanti ada perubahan pastinya. Dan nanti kan bike check-nya juga di channel saya. Jangan lupa subscribe channel saya Vlog Villa. Terima kasih teman-teman. Udah saya close nih di depan SMP 9.